Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di channel Bang Yos Elektronik. Pada video kali ini saya ingin menunjukkan kepada teman-teman mengenai bagaimana cara mengatasi kelemahan dari modul step up yang satu ini. Ini adalah modul step up tipe 6009. Modul ini banyak sekali digunakan oleh para hobi elektronika karena bentuknya kecil dan kompak. Modul ini dapat menaikkan tegangan hingga 35 volt dengan minimum input 3 volt. Di samping kelebihan dari modul ini, terdapat pula kelemahannya. Apabila tegangan input di sini di bawah 3,5 volt, maka output di sini tidak bisa stabil pada tegangan yang sudah kita set, sehingga tegangan akan melonjak naik hingga mencapai tegangan maksimal dari modul ini. Dan ini sangat berakibat fatal, teman-teman. Bisa mengakibatkan rangkaian elektronik yang disuplai menggunakan modul ini akan terbakar, akan menjadi rusak. Nah, disinilah ketidaknyamanan menggunakan modul ini. Oleh karena itu, diperlukan cara untuk menutupi kelemahan ini. Oke, teman-teman, modul ini sudah saya hubungkan dengan multimeter. Di inputnya saya setting 3,8 volt dan untuk outputnya di 12 volt. Dari sini akan kita amati bagaimana perilaku dari modul ini dari tegangan output yang sudah kita set terhadap tegangan input yang kita naik turunkan. Oke. Mari kita perhatikan tingkah laku modul ini. Jangan sampai di skip ya, teman-teman, biar tidak sampai gagal paham. Mengingat modul ini sangat berbahaya bila tidak tahu cara mengatasi kelemahannya. Oke, di sini tegangan 3,8 akan saya turunkan pelan-pelan hingga di bawah 3,5 volt. Dan posisi di bawah 3,5 volt dapat dilihat di situ bahwa tegangan output dari modul ini naik secara signifikan, mendekati tegangan outputnya, tegangan maksimal outputnya yaitu 35 volt, dan ini sangat berbahaya, teman-teman. Nah, disinilah kelemahannya. Apabila tegangan inputnya di sini di bawah 3,5 volt, maka tegangan outputnya akan berubah menjadi tegangan maksimal modul ini. Nah, sekarang mari kita naikkan kembali menjadi di atas 3,5 volt. Nah, di sini kita kembalikan input menjadi 3,8 volt, maka outputnya akan kembali stabil di 12 volt. Oke, teman-teman, disinilah kelemahan dari modul ini. Nah, dan di sini akan saya beritahukan bagaimana cara mengatasinya. Caranya adalah cukup simple, cukup menggunakan transistor dan resistor aja. Oke, mari kita praktekkan. Oke, teman-teman, semua komponen sudah saya rakit. Ini adalah bentuk hasilnya. Teman-teman bisa merakitnya menggunakan skema ini. Untuk transistor bisa menggunakan tipe C945 atau BC547, yang mana aja bebas asalkan tipe NPN. Untuk rangkaian yang saya rakit ini, di sini adalah oke, teman-teman. Selanjutnya kita proses pada bagian modulnya. Di sini modul sudah saya hubungkan dengan kabel. Jangan lupa untuk memotong pin enable-nya dulu, yaitu pada pin 2 di sini, teman-teman. 1 2 dari kiri nomor 2 ya, teman-teman. Di sini udah saya putus. Nah, di situ kelihatan ya, teman-teman.
kita tempelkan di sini. Hubungkan rangkaian dengan sumber tegangan positif pada input modul. Dan hubungkan ground rangkaian dengan negatif input modul. Oke teman-teman, kini saatnya untuk pengujian. Di sini saya set tegangan output pada 12 volt dan tegangan input berada pada 3,7 volt. Yang multimeter sebelah kiri adalah untuk tegangan input dan sebelah kanan adalah untuk tegangan output. Oke, di sini tegangan input akan saya coba untuk menurunkan hingga di bawah 3,5 volt. Untuk tegangan di atas 3,5 volt tidak ada pengaruh sama sekali, artinya tegangan output masih stabil. Dan sekarang kita turunkan 3,5 volt. Nah, ini teman-teman, di sini kebetulan sudah saya set pada tegangan input 3,55 volt. Apabila tercapai tegangan tersebut, maka output di sini akan otomatis turun, tidak naik lagi seperti semula. Dan jika tegangan input di bawah 3,5, di bawah 3,5 volt, maka tegangan output akan tetap stabil, outputnya tidak terjadi lonjakan. Dan jika tegangan input di atas tegangan 3,55 volt yang sudah saya set tadi, maka tegangan output akan kembali pada posisi 12 volt. Di sini kita lihat, kita perhatikan tegangan inputnya. Pada tegangan input 3,58, tegangan otomatis balik lagi ke 12 volt. Dan jika kita turunkan lagi menjadi 3,55, maka otomatis akan kembali turun, tidak melonjak. Nah, disinilah teman-teman kelemahan dari modul XL6009 ini sudah bisa teratasi dengan tambahan sedikit komponen. Oh ya teman-teman, untuk men-set rangkaian ini jangan terlalu mendekati tegangan 3,5 volt. Sebaiknya di atas 3,5 volt sudah bisa otomatis tegangan outputnya berubah turun. Jangan sampai kita set pada posisi 3,5 volt. Kenapa demikian? Karena ditakutkan kalau terlalu mepet, rangkaian tidak bisa bekerja secara maksimal. Jadi saran saya, seperti yang saya atur di sini, pada posisi 3,55 sudah bisa otomatis mengaktifkan pin enable-nya. Selanjutnya, jika kita menginginkan jika tegangan inputnya pada tegangan 3,6 volt, tegangan output sudah ngedrop. Oke, di sini akan kita coba, kita atur dulu tegangan inputnya pada posisi 3,6 volt. Kita akan coba setting pada posisi ini tegangan sudah bisa turun. Kita setting di sini pada tegangan 3,6 volt, tegangan outputnya sudah turun. Kita putar pelan-pelan hingga mencapai tegangan outputnya di bawah 10 volt ya teman-teman ya. Di bawah 10 volt, jangan terlalu jauh. Jangan terlalu jauh dari 12 volt. Cukup kita sampai di 5 volt saja turunnya, di bawah 10 volt. Ya kira-kira 5 volt sini aja. Ya.
Tidak cukup. Oke, sekarang pada posisi 364 sudah turun ya. Itu udah ya, akan otomatis menyesuaikan. Kita coba naikkan 3,6 menjadi 3,6 sekian. Kita naikkan pelan-pelan. Terlihat naik. Ya, teman-teman. Bisa ya, teman-teman ya. Di sini rangkaian berhasil mengamankan output modul ini ya, teman-teman ya. Jadi kita tidak usah khawatir lagi menggunakan modul ini. Sekarang kita coba untuk menaikkannya, bagaimana jika tegangan input lebih besar dari 5 volt. Ya, untuk tegangan input di sini kita coba pada posisi 8 volt. Maka tegangan output akan tetap stabil pada 12 volt. Oke, teman-teman, semoga tutorial ini bermanfaat. Teman-teman bisa mempraktekkannya di rumah. Saya rasa teman-teman bisa merakitnya sendiri di rumah karena rangkaiannya sangat sederhana. Apabila ada yang kurang paham, bisa ditanyakan melalui komen. Bagi teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe. Jangan sampai ketinggalan video tutorial menarik selanjutnya. Wassalam.